Setelah harga minyak goreng kembali ke angka normalnya, kini giliran sabun mengalami kenaikan harga. Sejak bulan Januari hingga Februari 2022, harga sabun sudah mengalami kenaikan sebanyak 2 kali pada sejumlah minimarket. Kenaikan tersebut dipicu naiknya harga bahan dasar sabun yakni CPO yang sebelumnya Rp10.300, kini menjadi Rp13.300. CPO sendiri merupakan bahan yang sering digunakan dalam proses pembuatan sabun. Naiknya harga sabun diparodikan sebagai kiamat bagi para pria jomblo. Pasalnya dengan kenaikan tersebut mereka tidak bisa melakukan ritual kembali.